kasus perselingkuhan di kalangan selebritis kembali terjadi dan menghebohkan media sosial. Setelah isu perselingkuhan Syahnaz dengan Randy, kini giliran selebgram Hanum Mega yang mengungkapkan hubungan terlarang suaminya Ahmad Herlambang. Dijelaskan Hanum Mega suaminya itu telah berselingkuh dengan adik kelas mereka. Bukan cuma itu saja, dari perselingkuhan tersebut pacar suaminya kini sedang hamil. Rupanya reaksi kakak ipar Hanum Mega justru mengejutkan, ia malah menegur Hanum Mega lewat WhatsApp. Fakta perselingkuhan Herlambang diketahui Hanum Mega telah membuka pesan WhatsApp suaminya di komputer. Isinya yakni chat antara sang suami dengan pelakor soal hubungan intim. Bahkan kata dengkul kini menjadi trending di Twitter akibat ulah suaminya tersebut. Sebab pada chat Ahmad Herlambang dan selingkuhannya keduanya bicara soal dengkul. Di mana Herlambang mengatakan ingin berhubungan layaknya suami istri dengan wanita itu sampai dengkulnya bergetar. Kemudian wanita itu mengaku mual-mual kepada suami Hanum Mega setelah keduanya berhubungan layaknya suami istri selama 1 bulan. Padahal diketahui bahwa Hanum Mega juga saat ini sedang hamil anak kedua mereka. Dari WhatsApp suaminya Hanum Mega juga menemukan bukti chat soal urusan kehamilan. Sang suami terlihat menghubungi temannya untuk meminta obat penggugur kandungan. Ia bahkan menyinggung soal klinik aborsi. Bukti itu diunggah oleh Hanum Mega di akun Instagramnya. Tampak pada chat itu, Ahmad Herlambang menuliskan kalimat mesra hingga menjurus ke hubungan intim. Lalu wanita bernama Zia tiba-tiba mengaku mual. Kemudian ada chat Herlambang ke pria bernama Rusli. "Buat jaga-jaga gue bang," tulis Herlambang. "Dulu ada, sekarang udah gak ada, emang kenapa, ngapain bos bahaya itu?" tanya Rusli. "Buat cewek gue bang," kata Herlambang lagi. Ia kemudian menanyakan obat lain untuk menggugurkan kandungan. Hanum Mega pun menceritakan kalau ini bukan kali pertama sang suami berselingkuh. Kini ia pun mengaku sudah tak sanggup lagi memberikan kesempatan kepada sang suami. "Yang pertama masih dimaafin karena cuma micro chatting sama mantan dikasih kesempatan untuk berubah. Selanjutnya kirain berubah, ternyata malah pacaran sama adik kelas kita udah berjalan 1 bulan. Dari bulan Mei, Juni dan sudah berhubungan seks 3 kali di kontrakan si perempuan. Pantesan kok sering pergi sampai tengah malam, ditelepon sampai puluhan kali gak diangkat, ternyatanya sedang Ewita. PW HP diganti tapi tepat hari ini dibukain semua sama Allah, WA dia nyangkut di komputer kantor. Setelah berkali-kali disakitin, ternyata ini yang terakhir, harus kuat. Selama menjadi seorang istri, saya sangat menghormati dia. Semuanya saya urus, saya bantu, walaupun saya banting tulang sendiri untuk keluarga. Sekarang saya sudah tidak serumah lagi, siap menjadi janda Wonder Mami 2023. Sementara itu reaksi kakak ipar Hanum Mega justru mengejutkan. Tahu soal perselingkuhan adiknya, kakak Herlambang pun mengirimkan pesan kepada Hanum Mega. Alih-alih menenangkan adik iparnya, kakak Herlambang itu justru tidak ingin terbawa dalam kasus perselingkuhan ini. Ia menegur Hanum karena ada followersnya yang mengirimkan pesan DM kepada sang kakak ipar. "Num, maaf ya followers kamu DM aku. Aku gak ada permasalahan sama sekali kalian berdua. Aku gak ikut campur juga. Aku gak ngebelain Erlang juga," tulis kakak iparnya. "Emang keluarga mbak dari dulu gak pernah mau ikut campur. Ya udah mbak, maaf itu udah jadi sanksi sosial untuk Herlambang. Aku juga lagi proses cerai," balas Hanum. "Bukan gak mau ikut campur, kalian udah berkeluarga," kata kakak iparnya lagi. "Iya mbak, semoga mbak gak ngerasain gimana rasanya seorang perempuan yang lagi hamil suaminya malah tidur sana sini." Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.